Perangai orang laki-laki ni, dia suka bau. Yang pakai minyak wangi tadi, yang saya kata tadi itu pramugara. Pramugara pakai minyak wangi pun, saya hak jantan ni pun ambil jenis apa ni. Ini perangai orang laki. Dia suka kepada minyak atar. Dia suka kepada minyak wangi. Nabi sebut, inna khaira tibir rajul ma za'ara rihuhu. Sesungguhnya wangian yang baik bagi laki-laki adalah yang zahir baunya, wa khafiya launuhu, tapi tak nampak warnanya. Ulang balik. Minyak wangi yang bagus untuk kita orang laki-laki, apa dia? Minyak wangi yang zahir baunya tapi warna dia tak nampak. Ha, ini dia tentang ni. Sebab tu datang masjid pakai minyak wangi yang zahir bau dia. Yang orang letak dekat tu, tu nama dia atar tu. Saya mata kelabu tu ya tuan-tuan. Tu. Ha, tu nampak tu atar. Tu dekat tiang. Yang tu agak-agak overengage sebetul eh. Tu atas kepala sahabat kita. Ada orang sedekah. Dia letak setiap tiang tu tuan-tuan. Oh, belakang tu ada, belakang tu ada, belakang tu. Pak tu lagi banyak. Tu dia sedekah tuan-tuan tu untuk kegunaan masjid. Jangan tuan-tuan belaslah awak balik pula. Saya minta yang mana yang nak tinggal minyak wangi tu, buahlah minyak wangi hak wangi. Jangan hak 2.5 wangi. Bila pakai tu jadi pening. Warna hitam melekat berkarat. Ustaz kalau buah hak mahal, lebuh tak? Itu yang saya buah murah tu. Ada pula yang rajin, dia beli minyak wangi hak murah, pi tuang pula dekat kapet. Tempat sujud. Bila kita sujud, sujud-sujud kena tang hidung. Allah bau. Lalah bila sujud tak kena hidung, kena daya, tahan nafas dia. Tu imam pula doa apa panjang bila waktu sujud pula dah duk maki ya dalam jadah tunggu pula. Nak letak hak di masjid ni, letak hak wangi entah. Nabi kata minyak wangi yang bagus untuk kita apa dia? Yang bau tapi tak ada warna. Bila kita pakai ni dia tak melekat warna kuning-kuning-kuning ni, dia tak melekat. Perempuan pula kata Nabi, wa khayra tibin nisa ma za'ara launuhu wa khafiya rihuhu. Bagi orang perempuan pula, minyak wangi yang bagus bagi mereka ialah minyak wangi yang macam mana? Ma za'ara launuhu, apa yang zahir warnanya, wa khafiya, wa khafiya rihuhu, tetapi tersembunyi bau dia. Nampak aja, warna nampak tapi bau tak. Duk dekat dengan dia baru bau. Dengan suami dia baru dia buat kuat. Tapi dengan kita tak bau apa-apa. Tapi dia pakai, dia pakai tak bau pun wanginya, tetapi menghilangkan bau badan si wanita tadi. Jadi akak-akak, abang-abang, jagalah benda ni. Jangan hanya dengan sebab kita ni suka pada perempuan yang pakai minyak wangi, kita gairah dengan dia, kita tergoda dengan dia, kita rasa hui wanginya, kita dapat dosa berzina. Dan jangan pula akak ni saja nak bagi laki-laki seronok dengan wangian kita, tak paksai-paksai kita dapat dosa penzina pula. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir, apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiadalah aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sesungguhnya batallah amalnya si perempuan tadi. Subhanallah. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut kepada Allah Ta'ala, ghaliblah jatuhnya perkataan yang demikian. Jikalau berbuat baik oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, tetapi dilihatnya kejahatan suaminya daripadanya, isteri berkata, tiadalah ada aku lihatnya suatu kebajikan kamu sekali-kali, maka batallah segala amalan
si perempuan tadi. Masya Allah tuan-tuan. Ni nama dia bahaya lidah. Ni namanya bahaya lidah. Bahaya lidah tu apa? Dalam Quran banyak disebut. Satu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan kamu ungkit balik, dengan kamu menjadikan orang yang kamu sedekah tu sakit hati. Batal pahala sedekah dengan sebab kamu ungkit. Kalau saya tak sedekah pada kamu, kamu tak makan tau, habis pahala. Habis pahala kita. Eh, baju yang dia pakai tu saya sedekah tau. Rumah dia terbakar, saya bagi baju satu kontena tu yang dia boleh pakai baju. Habis pahala kita. Kita tengah duduk makan nasi goreng di kedai, datang orang minta sedekah. Encik, encik saya lapar encik. Kamu ni tak boleh tengok aku senang ke? Asyik aku nak makan kamu datang. Kita pun ambil duit lempar ke tepi, lempar ke tanah. Makan, rambus. Dia pun ambil duit tadi pergi beli nasi goreng. Itu membatalkan pahala kita, menyakitkan hati dia. Kerana lidah ni tuan-tuan, kadang-kadang kerana lidah ni tuan-tuan boleh jatuh gugur, boleh gugur cerai, boleh gugur talak. Walaupun bergurau, isteri dia bersalin, balik kampung, tinggal dia seorang. Mat, aku tengok hang ni pagi kat kedai, petang kat kedai, malam makan di kedai. Apa bini hang tak ada? Dia cakap, aku dah cerai dah bini aku. Jatuh talak tuan-tuan. Biar betul, Mat. Eh, takkan dah cerai? Adalah, saja gurau melawak lah. Hang ni aku melawak pun percaya. Bini aku beranak, aku hantar balik kampung. Pakcik, dah jatuh talak pakcik. Lidah main-main. Batal tuan-tuan. Batal, itu belum masuk syirik lagi. Kata-kata ni, salah satu kata-kata yang membatalkan pahala ialah kata-kata orang perempuan kepada suami dia. Kahwin, suami beli rumah, bagi makan, beli beras, bayar elektrik, bayar air, bayar kereta, buat pergi umrah, buat pergi haji, buat balik kampung, buat berjalan pergi Langkawi, hari itu berjalan pergi Korea, hari itu nak baramah, beli baramah. Kemarin nak kowai, beli kowai. Apa hak isteri minta, bagilah. Satu hari, suami ni bocor rahsia menikah lain. Isteri duk tunggu suami balik, sembahyang maghrib. Tangan duk gedi-gedi-gedi atas meja. Abang dari mana? Masjid. Masjid ke bini baru? Masjid. Abang jangan kelentong lah bang. Rahsia abang dah bocor. Oh, bergaduh. Bila bergaduh, isteri kata, abang ni memang selama ni tak pernah jaga saya pun. Abang selama ni tak pernah buat baik dengan saya pun. Eh, yang rumah hang duduk selama ni, pinggang hang dulu 24 lah 42 tak baik. Berat hang dulu 38 kilo lah 83 kilo tak baik. Dulu hang bukan hajah, hang hajah dah aku bawa. Hang kata aku tak baik lagi. Berambailah abang. Jantan tak guna, memang selama ni pun abang tak peduli kat saya. Tuan-tuan, dengan satu perkataan tadi, selama ni abang tak nak buat baik dengan saya pun, batal seluruh amalan si perempuan tadi. Masya Allah.